hadza syiblu min dzakal asad, bahwa anak singa kecil ini bapaknya singa yang besar itu. Maka kalau orang tuanya luar biasa, orang tuanya istimewa, kemudian anak-anaknya kok begini, itu kesalahan. Karena yang ada harusnya malah kalau yang ada itu tadi grafiknya naik tuh, dari situ naik, naik lagi. Itu kalau kan Imran bukan nabi. Imran bukan nabi, sehingga posisinya harus naik. Jadi pikirkan bahwa nanti anak-anak kita harus lebih istimewa dari kita. Cucu kita itu grafiknya lebih naik lagi dibandingkan anak kita gitu. Nah, kalau kemudian kita malah gagal di generasi kedua, gagal generasi ketiga, wah ini inilah yang membuat perjuangan umat Islam ini selalu terhenti di tengah jalan. Karena orang tua yang luar biasa itu yang telah memulai banyak kebaikan itu kemudian terhenti gara-gara tidak ada yang mewarisi, tidak ada yang melanjutkan. Anaknya cuma bisa mewarisi harta tapi tidak mewarisi perjuangan.